Hai murid-murid, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama saya lagi Cikgu Saif dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Dan hari ini kita akan menyambung pelajaran kita dalam tajuk ke Taman Rekreasi dan kita akan melakukan dua lagi aktiviti untuk membantu meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot kita. Aktiviti yang kita akan lakukan pada hari ini ialah jengkit setempat dan juga separa cangkuk. Okey. Anda semua sudah sedia? Jom! Aktiviti pertama ialah jengkit setempat yang akan berfokus kepada otot betis kita. Di mana otot betis kita? Ni. Ni betis kita. Jadi mudah sahaja dalam keadaan berdiri tegak, kita akan menjengkitkan kedua-dua kaki kita. Seperti ini. Jengkit dan turun semula. Mudah kan? Tetapi jangan lakukan dengan pantas. Kita lakukan secara perlahan-lahan. Contohnya, jengkit dan turun semula. Seterusnya kita akan jengkit lagi dan turun semula. Cuba jengkit setinggi yang boleh. Dan baru kita turunkan. Jangan jengkit sikit macam ni saja. Mesti jengkit setinggi yang boleh baru kita turun semula. Okey, sekarang kita cuba lakukan bersama-sama dalam kiraan 8. Berdiri tegak, seterusnya jengkitkan kedua-dua kaki. 1 turun. 2 3 4 5 6 7 8 Okey, untuk aktiviti kedua kita akan melakukan aktiviti separa cangkuk. Dan untuk aktiviti ini kita akan berfokus kepada otot paha. Ya, paha kita di sini. Untuk aktiviti ini kita masih lagi dalam posisi berdiri, tetapi kali ini kita akan mencangkung ke bawah. Tetapi tidak sepenuhnya sampai ke bawah, hanya separuh, setengah sahaja. Tetapi sebelum itu pastikan anda buka dahulu kaki anda seluas bahu, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Seterusnya angkat kedua-dua tangan anda ke hadapan lurus seperti ini dan pastikan badan anda sentiasa tegak semasa anda menurunkan badan anda ke bawah. Contohnya seperti ini, turun dan naik semula. Jangan bengkokkan, jangan rendahkan badan anda ke depan macam ni. Salah. Mesti tegak, tegak turun dan naik semula. Dan anda perlu menurunkan badan anda sehingga paha anda lurus. Maksudnya bila anda turunkan badan, turun, paha mesti lurus. Nampak? Bukan macam ni, bukan macam ni. Mesti lurus. Okey, nampak? Sekarang kita cuba buat bersama-sama dalam kiraan 8. Sedia? 1 2 3 4 5 6 7 8 Okey, jadi itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Saya harap anda boleh cuba lakukan sendiri kedua-dua aktiviti ini di rumah dan rakam video pendek anda semasa melakukan aktiviti ini. Seterusnya muat naik di dalam Google Form yang telah disediakan. Okey, sehingga berjumpa lagi di lain masa. Please, stay safe, stay home and stay healthy. Bye-bye.